Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara Ibu? Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu langsung share screen aja ya. Hari ini kita belajar decoding dan encoding ya. Pembahasan pertama yaitu tentang decoding. Jadi decoding itu mengkonversi n input menjadi 2n input. Misalnya ada rangkaian digital, inputnya 2, berarti hasil outputnya 2 pangkat n jadi 4 ya. Terus biasanya hanya ada satu output yang aktif. Misalnya nanti dari tabel itu ada 1, 0, 0, 0, 0. Yang aktif hanya satu aja gitu ya. Menyederhanakan input yang masuk biner agar lebih mudah dipahami desimalnya ya. Jadi decoding juga digunakan untuk multiplexing 7 segment display maupun untuk memory addressing ya. Ini misalnya nanti di sini inputnya misalnya sini 1, 2, 3, 4. Berarti outputnya 2 pangkat N. 2 pangkat 4 berarti ada 16. Di sini outputnya 16. Oke. Ini hanya satu yang aktif tadi ya. Misalnya ini 1. Ini juga yang kedua 1 gitu ya. Ini 1, 2 decoder. Berarti inputnya ada 1. Outputnya ada 2. Gitu ya. Ini sini inputnya di sini. Nih, 1 di sini ya. Inputnya hanya dihitung yang satu ini ya. Outputnya berarti satunya 0, satunya 1 atau 0 1 ketika 0-nya di D0 dia 1, ketika di D1 dia 0. Begitupun dengan sebaliknya. D0 itu sebagai A aksennya, D1 sebagai A. Rangkaian digitalnya seperti ini. Kalau D0 itu kan tadi A aksen. A aksen itu berarti ditambahkan gerbang notnya. Kalau enggak, D1. D1 itu nilainya kan 1. Berarti dia tidak menggunakan not. Gitu ya. Contohnya 1 kali 2, 1, 2. 2 decoder ya. Oke, kalau ini 2. Ini 2, 2, 4 decoder ya. Inputnya ada 2. Outputnya 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 2 yaitu 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya. Di sini hasilnya 4 outputnya itu. Jadi ini tabelnya ya. Tabelnya ini bersifat mutlak ya. Tinggal kalian gunakan di rangkaiannya ya. Di sini desimalnya yaitu 0, 1, 2, 3. Inputnya yang tadi A aksen, A1 aksen, A0 aksen. Yang kedua D1-nya itu A aksen, A1 aksen dengan A0. D2-nya A1 sama A0 aksen. D3-nya A aksen. A1 sama A0 ya. Nah, ini rangkaiannya ya. Jadi di sini ada hasilnya 1, 0, 0, 0. Ya, tadi kan decoding. Decoding itu hanya mempunyai satu yang aktif ya. Satu aktif itu yang ini. Nih. 1, 0, 0, 0. Berarti satunya yang aktif. 0, 1, 0, 0. Berarti di D1, satunya yang aktif. Ini ada juga nih. 0, 0, 1. Di D2-nya yang aktif ada satunya.
nol satu, yaitu nol dengan nol ya, notnya di sini nol, di sini not. Asif dia ngambil itu, dia ngambil satu ya, barisnya di sini not ya. Enggak ada mana, enggak ada ya, nanti ya mak ngajar dulu, eh di luar dulu ya sebentar ya. Bentar ya. Tunggu ya. Nih. Ah, kita lihat D0. D0 di sini yang pertama kan hasilnya 1. Nah, di sini kan dia not. A0-nya dia not di sini 0. Terus A1-nya di sini dia mengambil garis ke sini juga. Jadi nanti di N-kan dia menjadi 1. Gitu ya. Terus di sini ada D0. D1 0. D1 0. A1. Mudah-mudahan paham ya. Ibu juga berusaha memahami juga, sama-sama belajar ya. A1-nya ada di sini 0 ya. Terus yang kedua masih tetap 0 ya. Kita lihat di D1-nya. Di D1 di sini dia ngambil pertama dia di sini ya, 1 ya. 1. Yang kedua dia ngambil ke 0. Jadi 1 sama 0 di N kan menjadi 0 di sini ya. Ini hasilnya 0. Untuk D2 dengan rangkaian yang sama. D2 A1-nya 0. A2-nya 0 ya. Nah, di sini D2 kita lihat D2-nya. D2 dia ngambil rangkaian pertama di setelah not. Kalau setelah not berarti dia kalau setelah not dia itu berarti 0 ya, 0. 0 yang kedua sebelum not. Nih, sebelum not berarti 1 ya. Berarti 0 ketemu 1 di N kan menjadi 0 ya. Sekarang D3. D3 dengan rangkaian pertama. D3 dengan rangkaian pertama di sini ada yang pertama mati. Dia A0. A0-nya itu A0 dia di sini sebelum not. Sebelum not berarti nilainya 1 ya. Satunya lagi dia sebelum not juga untuk D3. 1 ketemu 1 di N kan menjadi 0 ya. Mudah-mudahan Ibu nggak salah ya. Nanti kita pahami lagi ya. Oke. Begitupun dengan selanjutnya ya. Oke, nanti tugas kalian adalah membuat rangkaian logically 2 ke 4 decoder ya. Sementara Ibu akan jelaskan dulu ini. Terus masih yang decoding tadi 3 input. Kalau dia 3 input berarti outputnya di sini ada 8, karena 2 pangkat 3 hasilnya ada 8 ya. Terus ini contoh rangkaiannya nih. Nih, membuat rangkaiannya ini bersifat mutlak ya. Semua rangkaiannya itu bersifat mutlak kayak gini. Yang pertama itu kan tadi 2. D0, D0, D1, D2, D3 dia itu secara apa ini ya? Secara miring dia akan satu semua. Sama ini juga ya.
X, Y, Z sama kayak kalian gerbang, eh bukan gerbang logika ya. Kombinasi logika itu ada 0, 1, tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu di sini pertamanya 4, 0, yang kedua 4, baru 2, 2, 2, 2, baru 1, 1, 1. Gitu. Baru di sini D nolnya 1, dia secara melintang akan 1 semua. Gitu ya. Oke, ini inputnya S0, S1, S2. Di sini outputnya ada 8. Digambarkan seperti ini biar lebih ringkas ya. Terus rangkaiannya seperti apa? Seperti ini rangkaiannya. Gitu ya. Nih rangkaiannya nih. Dia D0. Ini kan D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. D0, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nih. Dia X aksen. Terus Y aksen ngambil node-nya dari Y dan Z aksen. Ngambil node-nya dari Z. D1. X aksen, Y aksen, Z. D1 ini ya. Dia X aksen. X aksen, dia ngambil X aksen nih, sini ya. Dia dari sini motong ya. Berarti dia ada setelah node. X aksen, Y aksen. Y aksen dia ngambil dari sini nih. Nih. Nih, dia ke atas. Y aksen dan Z. Tuh. Dia ngambil di Z. Oke. Coba kita lihat yang ketujuh ini, yang tujuh ya. X, Y aksen. X. Tuh dia ngambil sebelum ya X-nya ya. Y. Y. Tuh dia ngambil sebelum juga. Sama Z. Z. Dia. Iya, ngambil sebelum juga dia. Jadi X, Y, Z. Nggak pakai aksen ya. Gitu ya. Mudah-mudahan kebayangnya bikin rangkaian yang digitalnya ya. Nah, sekarang decoder full adder. Decoder full adder ini, apa bedanya dengan decoder biasa? Dia punya carry, ini C1, ini carry. Punya sum, jumlah, dan C1 plus 1. Carry plus 1. Nah, ini sama kayak tadi ya. Tabelnya itu kalau dia 8, 4, 0, 4, 1. Kayak tabel kebenaran ya. Y1-nya ada 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. Carry-nya juga 0, 1, 0, 1, 0, 1 semua ya. Terus M0 sama M7-nya satunya berada pada posisi melintang. Sum-nya, sum-nya dapat dari mana sum-nya? Sum-nya dari penjumlahan ya. Penjumlahan dari ini. 0, nih, 0, X1, 0, Y1, 0, C1, 0. Terus di sini ada 1, 0, 0, 0. Dijumlahkan semua. Maka hasilnya 0. Ya. C1 carry plus 1. Sebenarnya tadi Ibu yang dengar penjelasannya, ketika dia tidak ada nilai 1, maka hasilnya 0. Nih. Sama kayak gini ya. Tadi 4, 16. Taruh. Ini ya. Ya benar. Nih. Sum. Ketika dia tidak ada nilai 0-nya, maka di sini nilainya 0. Ini carry-nya 1, maka di sini 1. Gitu ya. Y-nya 1, maka di sini 1. Ya. Nah, ini misalnya. Enakan di mana ya? Ini. 1 2 4 7. 1 2 4 7 itu sebagai sum. C I plus 1. 3 5 6 7. 3 5 6 7 itu sebagai carry-nya ya, nilai 3 5 6 7-nya. Coba kita lihat di sini M 1 2 4 7. 1 2 4 7. Itu sebagai
sebagai samnya ya. 3, 5, 6, 7. Mana 3, 5, 6, 7? 3, 5, 6, 7 itu sebagai carry-nya ya. Sebenarnya Ibu ada videonya ini. Nanti Ibu akan kasih videonya juga ya, biar kalian lebih memahami ya. Nih. Dari mana dapat 1, 2, 4, 7 tadi dan 3, 5, 6, 7? Karena decoder digabung dengan full adder. Jadi dia sebagai sumnya itu 1, 2, 4, 7. Dia akan menambahkan fungsi OR di 1, 2, 4, 7. Dan fungsi carry di 3, 5, 6, 7. Sebagai OR juga. Itu kalau full adder ya. Oke, ini masih decoding. Ini 4 ke 16 decoder. Gambarnya seperti ini. Inputannya ada 4 dan decodernya di sini ada 16 karena 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Nah, rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini ada inputannya ada 4. Inputannya ada 4 sini, jadi di sini kombinasinya ada 8081. A1-nya ada 4, di sini 1-nya ada 4, 0-nya ada 4, 1-nya ada 4. Di sini ada A2-nya ada 22. A3-nya ada 0101. Fungsi Y-nya sama, secara melintang ada nilai 1 ya. Gitu ya. Oke. Ibu akan kasih tugas kalian. Tugas kalian itu membuat rangkaian logically ya. Kalian bikin berapa rangkaian nih? 2 ke 4, satu rangkaian. Terus 3 ke 8, dua rangkaian. 2 rangkaian aja yang kalian bikin ya. Nih. Ibu akan tinggal sebentar ya. Ibu akan stop share dulu ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan 2 ke 4 3 ke 8 2 ke 4 2 ke 4 Halo, Bu. Ya. Berarti. Bisa. Bentar dulu ya. Materi enggak, Bu, yang itu? Enggak apa-apa, Bang. Nanti aja nonton yang mau ngajar dulu ya, enak ya. Halo, Bu. Oke. Okay. Eh? Di chat aja ya. Apa ada pertanyaan? Ayo, Oma. Ini
Gimana udah semua? Yang udah silakan di share screen ke Ibu biar Ibu nilai. Oke. Ini yang dua, keempat ya? Oh, ini tiga ke delapan. Dua, tiga, empat. Yang dua ke empat. Oke, keren. Jadi, oke, terima kasih Ronaldo dan Ibu Lian. Ronaldo ya. Oke. Halo, benar tidak?
Ahmad Baharu. Satu yang nyala. Yang 3 ke 8. Oke, keren ya. Tadi Ronaldo 3 ke 8 berapa ya yang nyala ya lampunya? Abu saya. Halo, Bu. Halo, Bu. Nana, silakan Nana. Ronaldo, oke. Sip. Ini tadi yang ini yang 2 ke 4. Oh, 2. Oke. Okay. Yang 3 ke 8, Bu. Oke. Okay. Sip, nanti Bu akan cek ya. Sekarang siapa, Bu? Nana, Nana yang belum ya, Nana? Nana sama Haba. Ini Nana ya? Iya, Bu, itu Nana, Bu. Oke. Siap. Nana satu semua yang nyala ya? Iya, Bu. Oke. Iya. Silakan ini terakhir ya, Haba ya. Ya. Oke, ini yang 8. Oke, Nana, nanti Bu akan cek ya. Silakan Haba terakhir. Silakan Haba. Thank you.
Haba nggak ada ya, Haba ya? Oke, sekarang kita ke encoder ya. Encoder itu kebalikan dari decoder. Jadi inputnya lebih sedikit daripada outputnya ya. Input keluaran lebih sedikit daripada input masukan atau output ya. Konversi inputnya 2 pangkat N, sedangkan konversi outputnya N output. Jadi kalau misalnya inputnya 4, berarti outputnya 2 ya. Oke, ini contohnya. Input ke 8 ke 3 encoder. Dia punya 8 input dan 3 encoder. Oke. Nah, ini contoh tabel mutlak dari 8 ke 3 encoder. Dia ada D0, D1, D2, sampai D7 ya. Hitungannya dari 0. Satunya posisinya secara, apa ya namanya ya? Vertikal harus secara melintang ya. Secara melintang. Q2-nya ada 4, 0. Satunya ada 4, kayak tabel kebenaran. Q1-nya ada 2, 0, 2, 1, 2, 2, 0, 2, 1 ya. Q0-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1 semua ya. Terus bagaimana membuat rangkaian digitalnya? Nah, ini buat rangkaian digitalnya seperti ini. D0. D0-nya di sini ya. Di sini D0, D1, D2, D3. D4, D5, D6, D7 ya. Dia akan menghasilkan Q0. Q0 ini kita lihat posisi satunya di mana ya. Posisi satunya ini kan sebagai D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ya. Berarti posisi satu adalah hasil yang dituliskan ke Q0 sama dengan. Q0-nya di sini sama dengan D1 ya. D0-nya ada 0, maka D1 ditulis ditambah D3, D2-nya 0, D3-nya 1, D5, D4-nya 0 dan D7. D6-nya adalah 0. Itu Q. Q0-nya. Terus Q1. Q1-nya juga Q1 ada 0 dengan 0. D0 dan D1-nya 0, maka yang ditulis D2, D3, D4 dan D5-nya 0, maka yang ditulis D6 dan D7. Q2. Q2-nya ada 0 semua sampai D4. D0, D1, D2, D3 ada 0 ditambah D4, D5, D6 dan D7. Ini contoh rangkaiannya. Yang ditulis hanya nilai satu saja ya.
Terus akan lanjut. Ini decimal to base the encoder. Di sini ini BCD-nya. BCD output inputnya ada 0 sampai 9. Outputnya seperti ini. C-nya seperti ini, B-nya seperti ini, A-nya seperti ini. 01 01 01 semua ya. B-nya 0-nya 2, 0-nya 2. C-nya ada 4, D-nya ada sedikit berubah ya. Satunya hanya di posisi 8 dan 9. Ini diagram BCD-nya ya. Terus contoh gambar desimal to BCD-nya seperti ini. Tuh. Posisi A, dia ada 1 nih. 1. Kalau A ini dia ada siapa aja nih? A ini yang memberikan nilai A ini ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Berarti dia ada 1, 3 ke A, 5 ke A juga, 7 ke A juga, sama 9 tadi ya ke A. Gitu ya. B, B itu ada 2, 3, 6, 7, B. 2, 3, 6, sama 7. Sekarang C. C itu ada 4, 5, 6, 7. C. Ada 4, 5, 6, 7. Terus ada D. D itu ada 8 sama 9. Okay. Begitu ya cara membuat gerbang logikanya ya. Oke, ini masih sama kayak tadi ya. Salah itu ibu ke atas. Nih, ini aplikasi yang menggunakan encoder. Jadi, encoder ini digunakan pada mesin controller ya. Di mana mesin controller itu terdapat beberapa mesin. Dan pada mesin controller ini terdapat alarm sinyal. Nanti dari mesin 1 dan mesin 2 akan mengirimkan sinyal ke encoder. Dan akan mengirimkan sinyal lagi ke kontrol sehingga dia memberikan action apakah alarmnya berbunyi atau tidak ya gitu ya. Kali ini implementasinya di mana ya? Mungkin di bom kali ya. Karena di bom itu kan ada alarmnya ya. Atau yang lain mungkin ada ya. Gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup ya. Untuk hari ini tadi siapa tadi? Haba silakan di share screen. Sebelum ibu tutup, nanti tugasnya di sini ada dua. Kalian bikin rangkaian di encoder. Encoder yang desimal to BCD sama yang satu lagi itu yang ini. Taruh. Desimal ke BCD dengan ini. 8 ke 3 encoder. Ya. Tugas kalian. Juga sekalian buat rangkaian logically 8 to 3 encoder dan decimal to BCD encoder. Silakan Abah sebelum ibu tutup. Sabtu kemarin nggak ada tugas kan? Sabtu kemarin itu kemarin itu bikin ini juga rangkaian juga.
Yang maju kemarin cuma satu. Itu yang maju kemarin itu Nana ya, kalau nggak salah yang maju. Sisanya nggak ada yang maju. Boleh deh Ibu jadikan tugas biar nggak terlalu ini ya. Sabtu kemarin. Kalian lihat slide-nya. Setiap rangkaian kalian buat ya. Rangkaian logically-nya. Nana, enggak usah. Oke, Abah silakan Abah sebelum Ibu tutup. Oke, Bu rasa cukup untuk hari ini ya. Sampai ketemu Sabtu depan. Materinya nanti akan Ibu siapkan ya. Semoga hari ini, pembelajaran hari ini menambah ilmu kalian ya. Ibu rasa cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.